kita akan foto pohon yang ini sama ini. Ini lagi kondisi gelap ya. Langsung saja guys. Halo teman-teman, balik lagi di Pabeng Channel. Oke guys, di video kali ini saya ingin bagikan pada kalian semua Google Kamera lagi yang terbaru versi 8.3 dan gimana bentuk Google Kamera yang terbaru ini. Langsung saja lihat video berikut ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini, langsung saja ini Google Kameranya guys. Google Kamera ini versi 8.3 yang paling terbaru. Kita lihat dulu setelan yang ada di dalamnya guys. Nah sini ada interface model, viewfinder format. Terus ada RAW, jadi kita bisa setting sendiri ya. Bisa pakai config juga kalau kalian mau. Ini ada kontrol HDR, stabilisasi video, cukup simple dan nggak banyak settingan ya. Tapi kita lihat hasilnya nanti ya guys. Nah di sini kalian aktifkan HDR Plus dan udah itu aja. Kita lihat di sini modenya ada kamera biasa, contoh fotonya. Lumayan tajam untuk hasil fotonya. Ini keadaan agak kurang cahaya ya, sorry agak berisik ada motor. Nah kekurangan Gcam ini mungkin di bagian loadingnya aja guys. Ini agak lama ya untuk perpindahan dari portrait mode malam ke kameranya, itu agak lama dia. Ini saya pakai Reno 6, apalagi untuk handphone Oppo yang di bawahnya itu mungkin macet ya guys. Ini Reno 6 aja kita bisa lihat seperti ini. Kalau mungkin ada update-nya nanti biar lebih bagus ya. Ini mungkin masih versi yang betanya. Tapi ini versi yang terbaru 8.3. Ini belum ada yang di atasnya lagi guys. Oke, kita lihat aja kamera depannya. Langsung saja kita lihat hasil-hasil foto dari Google Kamera ini guys. Oke teman-teman, kita akan foto pohon yang ini sama ini. Ini lagi kondisi gelap ya. Langsung saja guys. Oke, bagi kalian yang ingin download atau yang ingin coba, langsung lihat deskripsi dan kalian bisa langsung download dan coba di handphone kalian ya guys. Tanpa password dan juga tanpa iklan, langsung ke link downloadnya. Oke, sekian dulu video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe agar makin berkembang. Bye-bye, terima kasih.